Assalamualaikum, hai gulisku. Oke, seperti yang teman-teman lihat ya di judul atau di thumbnailnya, kalau di video sekarang aku akan unboxing. Nah, untuk produk unboxingnya itu ada di box ini ya teman-teman. Ini aku dikirim dari Shopee dan aku juga nggak tahu isinya bakal ada apa aja. Kita akan obrak-abrik ya di video kali ini. Tapi di sini aku akan infoin dulu buat teman-teman. Ini penting banget, apalagi untuk kalian pengguna Shopee kayak aku. Kalau di aplikasi Shopee itu ada Big Ramadan Sale ya guys. Di sana itu kita bisa goyang berkas 10 miliar, terus ada murah lebay juga, dan yang terakhir tentunya ada COD gratis ongkir. Kayak produk-produk yang ada di dalam kotak ini nih teman-teman, ini isinya itu big sale Ramadannya Shopee ya. Oke, kalau gitu sekarang aku akan unboxing aja isi produknya nih. Aku juga penasaran banget isinya ada apa nih. Oke, produk pertama ini kayaknya tas ya. Ih, lucu, tartan gitu tasnya. Ih, cakep banget, lucu. Ih, yang pertama di sini aku dapat shoulder bag kayak gini ya guys, lucu banget shoulder bagnya mini gitu. Dan ini motifnya tartan kotak-kotak gingham coklat mix sama black dan ada garis merahnya juga ya. Terus ini untuk bagian shoulder bagnya gemes banget, jadi kayak berkerut gitu ya. Dan ini untuk isi tasnya. Nah, terus ini untuk dalam tasnya kayak gini ya teman-teman. Ini lumayan banget sih dari segi bahannya, jadi double gitu ya. Tuh ada furingnya di bagian dalamnya. Kayaknya mukena traveling aku bakal masuk. Terus handphone juga bisa dan beberapa makeup aku juga bisa. Jadi ini bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Tasnya cocok untuk hangout. Nah, untuk tasnya sendiri nih harganya murah banget guys. Jangan kaget, harganya itu cuma Rp13.990 cincai. Ini worth it to buy guys, asli. Dengan harga 10 ribuan aku gak ngerti ya. Oke, baik, sekarang kita ke produk yang berikutnya ya guys. Tadam, I see, ini ada tunik ya. Nah, untuk tunik ini harganya itu cuma Rp30.999. Oh my god, ini murah banget tuniknya. Dan di sini warnanya itu yang mustard, kuning kunyit gitu ya. Dan biasanya kalau aku pakai warna kuning kayak gini tuh bikin ke kulit akunya itu suka jadi cerah gitu loh teman-teman. Nah, untuk tuniknya sendiri menurut aku ini lucu banget ya bentuknya. Bagian depannya itu ada kancingnya kayak gini teman-teman, full. Jadi ini bakal busui friendly. Terus di bagian bawahnya itu dibikin rempel kayak gini ya teman-teman, cantik banget. Dan untuk pergelangan tangannya itu dibikin kayak gini, puffy gitu ya. Jadi ada karetnya nih di bagian pergelangan tangannya kayak gini ya. Ini kayak semi-semi mood trompet gitu, tapi nggak selebar itu gitu ya. Dan untuk harga Rp35.000 menurut aku jahitannya ini lumayan sih. Dibilang rapi banget sih belum, tapi lumayan ya untuk harga segitu, ini sangat-sangat terjangkau. Jadi cocok buat teman-teman di sini yang pengen punya tunik dengan harga-harga terjangkau, kalian bisa pilih produk ini. Manis banget sih warnanya ya, cerah banget kayak hatiku. Nah, sekarang kita lanjut ke produk yang berikutnya ya guys. Oke, di sini ada hijab. Ini kayaknya hijab square gitu dan bahannya enak banget, ringan, adem, terus warnanya juga cantik ya, ini nude pink gitu. Nah, untuk hijab ini menurut aku ini bakal PW nih dipakainya, karena dia bahannya bagus ya, nggak terlalu tebel atau nggak terlalu tipis juga, jadi ini nggak akan nerawang tapi nggak akan bikin gerah juga teman-teman. Dan aku juga suka banget warna-warna kayak gini, pastel gitu ya, warnanya nude pink, cakep banget warna hijabnya, oh my god. Terus ini kayaknya tipe-tipe hijab yang gak usah effort di bagian jidatnya gitu ya, gak usah ditiup-tiup. Kayaknya ini bakal gampang diaturnya, ngebentuknya tuh kan langsung rapi tuh, aku udah curiga soalnya. Tipe-tipe bahan kayak gitu memang nyaman untuk digunakannya guys. So cute ya hijabnya, lucu banget. Nah, sekarang kita ke produk berikutnya ya teman-teman. Ini ada Ryan Stahl GOT Premium Quality. Asik, di sini aku dapat legging wudu dan ini warna navy. Aku belum punya juga warna kayak gini. Ini bahannya enak banget teman-teman, stretchy, adem, jahitannya juga rapi. Dan aku tuh suka kalau misalkan pakai legging wudu, bahan dasarnya itu pandek rayon. Jadi pasti pakainya itu bakal langsung stretchy, PW dan adem juga gitu ya, enak. Tuh, stretchy banget. Dan di sini untuk harganya juga ini murah banget, legging wudunya teman-teman. Yang navy ini harganya Rp24.750. Di sini size-nya aku pilih yang ukuran paling kecilnya ya, yang L. Lucu sekali.
wah ini bakal bermanfaat banget sih ya legendnya. Thank you so much Shopee. Nah buat teman-teman di sini yang mau beli produknya sama kayak aku, kalian bisa cek description box aku karena aku udah taruh link produknya secara lengkap. Kalian bisa langsung klik dan check out karena ini harga-harganya bikin pusing, aku juga nggak ngerti ya semurah itu semua barang ini di bawah 50 ribuan aja. Oke, aku tutup aja video kali ini. Thank you so much buat teman-teman sini yang udah nonton video aku sampai selesai. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.